pelatih Uzbekistan. Ravshan Khaidarov mengisyaratkan lakukan rotasi saat lawan timnas U20 Indonesia di laga terakhir grup A Piala Asia U20. Uzbekistan juga akan menghadapi partai penentuan saat bertemu timnas U20 Indonesia. Pasalnya, dengan dua kemenangan sebelumnya mereka belum tentu lolos ke perempat final. Kemenangan atau hasil seri sudah cukup buat Uzbekistan melaju ke babak berikutnya. Pelatih Uzbekistan, Ravshan Khaidarov, tak akan menganggap remeh Indonesia. Ia akan memastikan langkah Uzbekistan lolos terlebih dulu ke perempat final. Ravshan Khaidarov juga mengisyaratkan melakukan rotasi untuk laga lawan Indonesia. Pasalnya ia mengaku anak asuhnya cukup menguras energi saat mengalahkan Iran. Sementara itu, pelatih timnas U20 Indonesia Shin Tae-yong mengaku akan berusaha semaksimal mungkin meraih hasil terbaik bersama Garuda Nusantara. Shin Tae-yong menyadari betul timnas U20 Indonesia bukan jadi unggulan di hadapan Uzbekistan. Shin setuju secara objektif Uzbekistan lebih baik dari Indonesia. Kondisi timnas U20 Indonesia tengah dalam suasana positif usai mendapat 3 poin dari Suriah. Andri Irawan, manajer timnas U20 Indonesia, menjanjikan bonus bagi skuad Garuda Nusantara usai duel lawan Suriah. Seperti diketahui, Hoki Caraka menjalani laga kedua melawan Suriah pada lanjutan babak penyisihan grup A Piala Asia U20. Laga ini cukup krusial bagi perjalanan mereka di turnamen kali ini. Apalagi di pertandingan perdana kedua tim, sama-sama gagal meraih kemenangan. Demi menambah motivasi kepada skuad Garuda Nusantara, Andri Irawan menjanjikan bonus. Dia berharap pemain yang tampil bisa meraih hasil terbaik di laga selanjutnya. Andri menilai jika kemenangan pada laga tersebut akan jadi modal penting menatap laga selanjutnya. Apalagi di laga terakhir skuad Garuda Nusantara melawan Uzbekistan. Dia berharap pemain bisa memperbaiki komunikasi antar lini demi mewujudkan target tersebut. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong menegaskan jika evaluasi terus dilakukan untuk lawan Suriah. Sebelumnya, finishing dan passing skuad Garuda Nusantara sempat menjadi sorotan. Meski memiliki beberapa peluang, tapi kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan di kotak penalti. Dia berharap anak asuhnya bisa bangkit, apalagi di laga perdana mereka harus menerima kekalahan saat bertanding melawan 10 pemain Irak. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap skuad Garuda Nusantara bisa tampil lebih berani pada laga. Kemenangan harus segera dihadirkan untuk memastikan asa lolos ke babak selanjutnya. Timnas U20 Indonesia berada di posisi tidak menguntungkan di klasemen grup A Piala Asia U2023. Timnas U20 Indonesia berada di dasar klasemen sementara tanpa poin setelah kalah dari Irak. Garuda Nusantara kalah dari Irak dengan skor 0-2. Timnas U20 Indonesia tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain sehingga kalah dengan skor tersebut. Satu pemain Irak mendapat kartu merah, yakni Charbel Samoon pada menit ke-45+1. Saat itu Irak sudah memimpin dengan skor 1-0 sejak menit ke-28. Dengan hasil itu, selisih gol timnas U20 Indonesia adalah 2. Tentunya hal itu tidak menguntungkan bagi timnas U20 Indonesia.